Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali ini memberi kesan mendalam kepada dua keluarga dari Kampung Pabong, Kota Baru apabila ketua keluarga tidak dapat bekerja. Kisah keluarga berkenaan yang meminta kulit ayam dari gerai menjual ayam proses untuk dijadikan lauk tular beberapa hari lalu sehingga mendorong Esra Awani mendapatkan maklumat dan pengesahan. Ketika ditemui Yusma Liana Yusof, 34 tahun, menjelaskan kisah yang ditularkan itu benar kerana pada ketika itu, dia sekeluarga langsung tiada wang untuk membeli lauk. Betul, saya kutip pasal kulit ayam sebab kerana musim KP ini suami saya tak kerja. Tak di Pulau Melaka, di kedai saya juga lah, kedai jual ayam. Sebab saya pergi minta, sebab kerana tak ada duit nak makan. Anak saya nak makan ke apa kalau saya tak ambil kulit ayam? Saya terpaksa kena ambil kulit ayam. Sebab sama ni pun memang saya makan kulit ayam. Tapi tak ada duit memang saya pergi ambil kulit ayam tu. Saya pergi minta dengan orang kedai tu. Dia akui keluarganya ada mendapat bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat berjumlah RM650 sebulan. Mempunyai 5 anak berusia dari 14 hingga 10 bulan hasil perkongsian hidup bersama suaminya yang dikenali Jamaluddin Salahuddin, 52 tahun, seorang warga Indonesia. Sebelum ini suaminya bekerja sebagai buruh binaan dan menerima upah antara RM50 hingga RM60 sehari. Namun sejak 5 bulan lalu, suaminya tidak diambil bekerja disebabkan PKP. Kulit ayam yang diambil dengan jumlah 3 kilogram baru-baru ini sempat digunakan selama beberapa hari untuk dijadikan kulit ayam goreng sebagai lauk untuk anak-anaknya. Bukan dia sahaja yang terkesan. Adik iparnya yang tinggal bersebelahan turut berdepan masalah sama dan berkongsi kulit ayam untuk dijadikan lauk. Kak Ipa. Kak Ipa lah. Kalau dia ambil, ya bagi. Ya. Kerja mau batu, musa ini tak kerja. Tak kerja sebelum lockdown ni sebulan. Lepas tu lockdown lah pula. Market mana ada lah anak dua. Raja Syazila mempunyai 2 anak berusia 6 tahun dan setahun lebih, manakala suaminya juga merupakan seorang buruh binaan yang tidak dapat bekerja pada waktu ini.